ada sebuah kabar mencengangkan dari game Free Fire yang katanya bakal ada kolaborasi antara Free Fire dengan karakter Venom Marvel. Apakah kabar ini benar adanya atau hanya hoax? Banyak yang bingung dan mempertanyakan kabar ini. Kabar ini merupakan kabar kolaborasi antara Free Fire dengan Venom. Jadi, apakah kolaborasi Free Fire x Venom benar-benar akan dilakukan? Venom adalah salah satu karakter simbiot yang ada di Marvel. Jadi kehadiran informasi ini sangatlah membuat orang penasaran, terutama para pemain Free Fire, dibuat bingung, apakah berita ini memang benar apa adanya? Maka dari itulah di sini saya akan memberitahukan kepada kalian semua mengenai Free Fire x Venom tersebut. Nah untuk itu mari kita bahas di dalam video ini. Namun sebelumnya jangan lupa ditekan dulu like-nya dong, biar kita tetap semangat untuk upload tiap hari. Oke bro? What the hell are you? I am Venom. Kolaborasi Free Fire x Venom. Kabar tentang diadakannya kolaborasi antara Free Fire dengan Venom sudah menjadi perbincangan bagi para fans Free Fire dan fans Marvel itu sendiri. Kabar kolaborasi memang sudah tidak asing lagi didengar karena Free Fire memang sering melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak. Bagi Anda yang belum tahu apa itu Venom, Venom merupakan seorang karakter antihero dalam universe Marvel. Karakter ini termasuk dalam salah satu film Marvel yakni Spider-Man ketiga. Venom juga menetapkan dirinya sebagai karakter solo ikonik dengan dunianya sendiri. Karakter Venom memang sangatlah kuat dan berbahaya sekaligus menyeramkan. Tentu saja kehadiran event ini sangatlah ditunggu-tunggu bagi para pemain Free Fire. Kabar ini sudah banyak diperbincangkan, tetapi ternyata pihak Free Fire Indonesia sendiri masih belum mengkonfirmasi apakah kolaborasi ini benar adanya dilakukan. Tidak hanya dari Garena Free Fire, pihak Venom juga tidak memberikan klarifikasi apapun sehingga kebenaran tentang kolaborasi ini masih dipertanyakan sampai saat ini. Kabar bocoran kolaborasi Free Fire x Venom. Jika kabar terkait kolaborasi antara Free Fire x Venom benar terjadi, maka akan ada banyak sekali item dan event yang akan muncul dalam game Free Fire. Seperti biasanya, Free Fire akan merilis event khusus, skin serta bundle yang bertemakan Venom. Tentu saja kita sudah bisa membayangkan bagaimana kerennya bundle yang akan dirilis oleh Free Fire ini dengan tema Venom. Beberapa pengguna bahkan sudah menyebarkan perkiraan skin dan bundle yang akan dirilis bila kolaborasi Free Fire x Venom benar-benar terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya kolaborasi Free Fire x Venom sangatlah besar. Kapan rilis Free Fire x Venom di server Indonesia? Sebelum rilisnya event ini tentu kita bisa melihat terlebih dahulu di Advance Server. Rilisnya event Venom ini terlebih dahulu di Advance Server sebelum merilis di server Indonesia atau server global. Jadi kabarnya event Venom x Free Fire ini sekarang sudah dirilis di server luar Indonesia. Kolaborasi antara Free Fire x Venom adalah suatu hal yang paling ditunggu-tunggu bagi para pemain Free Fire. Dan jika kalian menginginkan untuk mengetahui kapan tanggal rilis resmi dari Garena server Indonesia ini, masih belum diketahui sampai sekarang ini. Karena pihak Garena masih belum mengkonfirmasi bahwa tanggal rilis event Free Fire x Venom ini, melainkan masih dalam tahap proses dan hanya bisa dinikmati di luar server Indonesia. Jadi jawabannya kapan tanggal rilis Free Fire x Venom ini dilaksanakan, masih belum diketahui. Fakta tentang karakter Venom. Sembari menunggu tentang kabarnya diadakan kolaborasi antara Free Fire x Venom, kalian harus tahu terlebih dahulu apa saja fakta yang dimiliki oleh karakter Venom ini. Venom merupakan salah satu tokoh dalam Spider-Man yang sangat terkenal. Bahkan tokoh ini memiliki spin-off-nya sendiri loh untuk menonjolkan karakter yang dimilikinya. Dalam filmnya, Venom diperankan oleh Tom Hardy. Venom adalah karakter antihero yang ada dalam universe Marvel. Ia merupakan sampel kehidupan yang dibawa oleh Life Foundation dari luar angkasa. Sampel ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia bernama Eddie Brock, sehingga muncul sosok baru bernama Venom yang merupakan simbiot. Venom digambarkan sebagai sosok yang bertubuh hitam, memiliki gigi yang sangat tajam, dan mata yang putih.
Ia memiliki suara yang mencengkam dan membentuk tubuh monster yang sangat mengerikan. Bisa menelan kepala manusia. Bisa dibayangkan betapa kerennya karakter ini bila dipadukan menjadi skin dan bundle dalam game Free Fire. Maka dia akan melompat-lompat. Cocok sekali ya. Itu dia beberapa hal terkait kabar kolaborasi Free Fire x Venom ini. Kalian tidak perlu berkecil hati karena bila kolaborasi ini akan benar-benar dilakukan, maka pihak Garena akan segera mengkonfirmasinya kepada kita semua. Dan kalian hanya perlu menunggu dengan sabar. Oke bro, sekian aja video kali ini. Jika kalian suka jangan lupa di tekan like-nya dan jangan lupa di subscribe ya bro. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa ke video selanjutnya. See you next time.